Ya, Bang Ari, ini kan apa namanya pembibitan atau apa ya budidaya bibit nila ini. Ini masalah hamanya dan penyakitnya apa di yang selama ini terjadi? Paling mempengaruhi Pak, burung bangau putih itu Pak. Burung bangau putih, iya. Oh, itu apalagi kalau dikeringkan makan itu ya? Iya Pak. Kalau nggak dijaga ya habis itu kan terpolam itu. Yang dimakan ukuran berapa itu coba? Ya memang ukuran mau dikirim ke danau itu ya. Oh, itu bisa termakan dia itu Pak. Berarti yang mau dikirim ke danau 5 inci? 3-4. Oh, 3-4. 3-4. Ditelan juga itu. Ditelan juga? Kali turun mau 7 ekor Pak, pernah kami. Oh, ya tadi makannya di apa usir-usir burung. Burung putih ya apa itu. Tapi kalau yang kecil nggak mau dia kan? Apa yang dapat dimakan, Pak? Ini loh Bang, kalau saya lihat di apa perikanan itu kan banyak itu loh, berang-berang. Kalau apa nila nggak ada ya? Di sini nggak ada Pak. Oh nggak ada. Tapi sebenarnya mau makan nggak sih berang-berang? Berang-berang ya mau juga. Mau juga harusnya ya. Berang-berang kan beramai-ramai itu memang Pak. Oh itu iya. Ya, sekali datang 10 gitu. Iya iya. Ya. Pokoknya yang utama burung bangau ya. Oh, bangau putih tadi saya lihat juga itu tadi. Ya. Oke lah, Bang Ari. Nah itu cuma diusir aja ya berarti. Diusir Pak. Diusir kan datangnya memang pagi hari loh Bang. Iya. Oh. Pagi sama sore Pak. Pagi sama sore. Oh.